Sobat YK, kembali lagi bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan saat ini saya tengah berada di kuliner mie ayam Kunikmati yang beralamat di Jalan Biak Raya nomor 405 RT 1 RW 6 Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur. Dan Sobat YK, ini sangat istimewa sekali di mana pemilik dari mie ayam Kunikmati ini merupakan mantan chef Hotel Bintang 5 di kawasan DKI Jakarta. Dan dari proses pembuatan mie pangsit dibuat sendiri. Mau lihat bagaimana sih kelezatan dari mie ayam Kunikmati? Ikuti aku yuk! Itu setelah menutup warung, itu baru langsung istirahat setengah jam lah. Nah, baru mulai ngadonin, bikin pangsit, kulit pangsit, bikin minyak. Setelah itu kelar, baru ayam dicop, buat isi itu daun bombay atau union sama daun bawang. Cop, campur, nanti cop bawang putih. Buat masak isi pangsit tadi. Setelah udah jadi semua, baru bikin pangsitnya. Dibentuk-bentuk gitu ya, Pak? Ya, dibentuk tuh. Langsung isi, baru diprosen. Paginya siap. Jalan. Jadi tinggal? Tinggal ngambil-ngambil gitu. Jadi semua mie pangsit dibuat sendiri begitu ya, Pak? Dan dibuat itu berdasarkan praktek juga ilmu-ilmu dari pas dari restoran ya, itu. Jadi chef ya? Iya. Apa sih Pak ilmu yang Bapak ambil dari menjadi chef atau dari kebersihan terus dari waktu? Kan kalau yang kita tahu orang Jepang tuh dari kebersihan waktunya itu kan tepat tuh biasanya. Jam segini harus sampai segini. Jadi biasa bekerja cepat ya Pak. Iya. Itu yang kita tiru disiplinnya orang Jepang. Nah, dalam sehari misalkan Bapak bisa mengerjakan mie berapa kilo, pangsitnya berapa kalau kasaran lah Pak dalam sehari. Kalau untuk udah langsung sampai langsung jadi ya sampai setelah jadi. Proses dari tepung murni ya sampai jadi pangsit, minyak kira-kira 24 ya sekitar 70 porsi itu bisa 4 jam. Tergantung mesin ya saya. Mesin udah lemah seberapanya. Kalau dia mesin sehat nggak sampai. Jadi saya makan sambil diliatin langsung sama yang meracik. Ini bisa, bagian suka pedas bisa langsung ditambahkan sambal ataupun saus, Pak Willy juga menyediakan saus. Kita coba ya. Mie-nya juga beda karena dibuat sendiri, jadi lebar-lebar. Ya, karena Pak Weli sendiri, kalau kita bisa lihat membuatnya ini berdasarkan dari belajar adonan udon juga. Nah, makanya kita bisa lihat teksturnya. Saya coba ya. Ini dicampur. Enak teksturnya. Kenyal dan saya juga seneng karena nggak terlalu matang banget gitu, jadi pas. Mie ayam Kunikmati. Iya. Nah, kakak taunya dari mana nih kak ada mie ayam Kunikmati? Aku taunya dari Twitter, baca-baca Twitter di thread gitu. Aku lihat-lihat, penasaran rasanya kayak gimana. Iya. Sekarang aku coba. Rasanya enak, mie-nya beda dari yang lain. Karena? Iya, pangsitnya juga beda dari yang lain. Karena kan mie sama pangsitnya katanya bapaknya sendiri yang langsung buat. Nah, dari di media sosial itu tahu, sempat tahu latar belakang dari Pak Well sendiri sebagai chef
bintang 5 atau sekedar dari viral rasanya aja? Sekedar dari viral rasanya aja. Oh, nah. Jadi baru tahu bapaknya mantan chef tuh baru sekarang? Iya, baru sekarang. Okay. Rasanya enak ya kayak? Rasanya enak, beda dari yang lain. Gurih gitu ya, gurihnya pas. Baik, ini kakak kali pertama atau gimana? Pertama kali kesini nyobain. Pertama kali kesini nyobain, oke. Okay. Oke, baik, terima kasih ya kak. Iya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.